Pemirsa, Waduk Saguling di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat kini beralih fungsi menjadi lahan pertanian karena mengalami penyusutan air sangat drastis. Kekeringan dimanfaatkan warga sekitar untuk menanam padi, jagung, cabai, dan sayuran lainnya. Setiap tahun sejumlah warga di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat memanfaatkan keringnya Waduk Saguling untuk bertani. Di pinggiran waduk yang kering, tanaman jagung, cabai, dan sayuran bertumbuh subur dan tinggal menunggu panen. Menurut sejumlah warga, aktivitas bertani di Waduk Saguling sudah dilakukan bertahun-tahun jika kondisi waduk kering. Mereka pun tidak takut kekurangan air. Dari pertanian ini, mereka bisa untung lebih dari 10 juta rupiah. Kami lungsur, cai, ta usum halodo, ta biasa di tanian, gitu. Di tanaman gitu. Musim kemarau ini ya. Terus Pak. Ya tanamnya apa ya ini Pak? Tanam padi. Pak lihat sini Pak. Tanam terus? Padi terus cabai keriting ya sosin. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya lumayan. Sampai tahun 2018 sampai sekarang ya. Ya ini bawa nanam apa Pak? Apa? Nanam apa Pak? Nanam timun. Untungnya gimana nih Pak? Ya kadang-kadang untung, kadang-kadang tapi kareneng. Lumayan ya gitu ya. Mereka pun menganggap tanah waduk merupakan milik pemerintah sehingga mereka tidak perlu membayar sewa untuk bisa menanaminya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.